guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tembakan Fang Han secara langsung merupakan cara paling kejam untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Dia menampilkan teknik jiwa darah terbaru. Tubuhnya berubah, dan dengan sedikit goyangan, itu berubah menjadi bayangan berdarah di langit. Naga darah itu terbang dan tercekik dalam pengekangan yang diatur oleh Abi Demon Ki. Pada saat yang sama, pohon dunia di tengah alis juga terbang keluar. Di bawah tekanan dunia kelahirannya, alam tiga dalam satu yang kuat, lebih dari selusin Kaisar Protoss, semuanya meledak, tidak ada yang perlu dikatakan, tubuh mereka terguncang menjadi ledakan vitalitas murni, benih dewa sejati yang mereka keluarkan juga dikumpulkan oleh pohon dunia di dahan dan daun, dan langsung dipadatkan menjadi buah supernatural. Ada total 16 buah supernatural yang mengandung benih dari tubuh sejati. Terkondensasi di pohon dunia, masing-masing buah kekuatan supernatural yang mengandung benih dewa sejati ini dapat langsung dipromosikan ke alam inti emas jika dikonsumsi oleh pembudidaya rahasia kekuatan supernatural biasa. Bahkan umur tubuh meningkat, dan kekuatan tubuh mencapai keadaan yang luar biasa. Namun, itu tidak berguna bagi Fang Han. Itu tidak akan meningkatkan banyak kekuatan dan umur, karena Fang Han sendiri sudah menjadi raksasa di alam rahasia umur panjang. Trik seni jiwa darah hebat, Dragon Darah Iblis yang dicekik. Setelah berlatih seni jiwa darah hebat, Anda dapat memadatkan ki dan darah Anda sendiri menjadi 99 dan 81 naga darah, menggunakan kekuatan maskulin untuk mencekik musuh, dan senjata ajaib apapun harus dihancurkan sekaligus. Fang Han menggunakannya sesuka hati, dan langsung menghancurkan dan membunuh 16 Raja Protoss, melatih mereka menjadi kekuatan supernatural yang mengandung benih dewa sejati. Menunjukkan kekuatan teknik darah hebat yang tak tertandingi. Sangat disayangkan bahwa Protoss berbeda dari tubuh daging dan darah pada umumnya, jika tidak, daging dan darah makhluk hidup yang dicekik oleh teknik darah besar juga akan dipadatkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Setiap kali seseorang terbunuh, kekuatan mantra darah besar meningkat 1 poin. Itu bahkan dapat memadatkan daging dan darah yang terbunuh menjadi janin iblis yang besar, menyelimuti orang di dalamnya, dan menyempurnakannya sepenuhnya. Fang Han, kamu adalah Fang Han, pohon dunia, pohon dunia. Kamu juga telah menyatu dengan Istana Bintang Janji, dan kamu benar-benar mengalahkan Tuan Muda Chunan. Menurut rumor, beberapa bulan yang lalu, kamu masih berada di alam misterius kekuatan gaib. Mengapa kamu berkultivasi begitu cepat sekarang, tubuh abadi? Kamu memiliki kekuatan tubuh abadi. Tidak, kamu bukan tubuh abadi, kamu masih selangkah lagi, kamu belum memurnikan kepalamu, dan tubuh fisik dan dunia kelahiran tidak digabungkan. Kamu sangat kuat jika kamu belum berkultivasi ke dalam tubuh yang abadi. Jika kamu telah berkultivasi ke dalam tubuh yang abadi, kamu akan tidak terbayangkan. Kata Kaisar Protoss Wu Sitian meraung dengan liar, melambaikan telapak tangannya, dan menyerang Fang Han. Dia merobek tangannya dengan sekuat tenaga, mengirimkan guntur yang tak terbatas, mencoba merobek kabut hitam yang diatur oleh Fang Han dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan muntah, teknik segel hebat, seberkas cahaya menyelimuti Fang Han, mencoba menyegel Fang Han. Aku bahkan tidak takut dengan segel kehidupan Chunan, apa aku akan takut dengan teknik segelmu yang hebat? Ya, aku hanya selangkah lagi untuk bisa berkultivasi menjadi tubuh abadi. Itu adalah keberuntunganku bahwa aku bertemu denganmu hari ini. Aku memurnikanmu menjadi buah umur panjang, telan setelah turun, aku tidak hanya bisa mendapatkan semua kekuatan magismu, beberapa dari 3000 jalan, dan bahkan membantuku menerobos ke alam keabadian. Kata Fang Han berteriak berulang kali, jari-jarinya menjentikkan, dan teknik takdir kecilnya digunakan, dan dia langsung menghancurkan teknik segel besar. Pada saat yang sama, dia meraihnya dengan tangan besar, lengannya terentang,
dan naga darah memadat dan berputar menjadi satu untaian, dan cahaya berdarah menyelimuti Kaisar Protoss Wu Zetian sepenuhnya. Kekuatan Wu Zetian, meskipun itu yang paling kuat, hanyalah kekuatan 5 hingga 6 miliar kuda yang berlari kencang. Dan Fang Han sekarang memiliki 1,3 miliar kekuatan kuda yang ganas, murni dalam kekuatan, itu dapat menghancurkan Wu Zetian sampai mati. Fang Han, bahkan jika kamu membunuhku, tidak ada gunanya memurnikanku menjadi tubuh abadi. Aku tidak berkultivasi menjadi tubuh abadi. Jika kamu ingin berkultivasi menjadi tubuh abadi, kamu hanya perlu berlatih dari Master Kaisar Dewa Kebencian untuk menumbuhkan buah. Ini hanya berguna jika kamu menjatuhkannya. Sambil melawan, Kaisar Protoss Wu Zetian terus menunjukkan perubahan, tiba-tiba tubuhnya berubah, dan seteguk darah ungu emas menyembur keluar dan terbakar di udara. Tiba-tiba mana di tubuhnya meroket, seolah-olah dia sedang melakukan semacam kekuatan magis yang putus asa. Mau bekerja keras, percuma, di depanku, kamu tidak punya kesempatan untuk bekerja keras. Kata Fang Han bernyanyi, seperti suara Buddha yang abadi, menyebarkan keyakinannya di berbagai dunia, kekuatan takdir akan bertahan selamanya, rolet takdir, berputar selamanya, sungai panjang waktu, menembus takdir, di bawah keagungan takdir, makhluk apapun hanya bisa menyerah. Kata Fang Han menunjukkan bahwa Kaisar Protoss Wu Zetian yang menunjukkan kekuatannya dipukul oleh palu godam, dan semua kekuatan gaibnya tersebar. Fang Han benar-benar tak kenal ampun. Dia tidak akan pernah memberi Kaisar Protoss Wu Zetian kesempatan untuk menyelubungi dunia dan hukum kelahirannya sendiri, dan menyelimuti Kaisar Protoss ini dengan 3 alam utama, dan kemudian pohon dunia, dengan ganas melintasi. Dia menyemburkan Kaisar Azure Muhuanggang Qi, dan pohon dunia bersinar terang, dan akarnya menancap ke tubuh Kaisar Protoss Wu Zetian. Kaisar Protoss Wu Zetian memancarkan aura liar, mengaum dengan hidupnya, tubuhnya membengkak dan dia akan meledak. Dengan kekuatan takdir, hancurkan semua vitalitasmu. Fang Han bahkan tidak memikirkannya. Dia mengetukkan jarinya. Dia melakukan total 360 tembakan pada Kaisar Protoss Wu Zetian. Tiba-tiba, Kaisar Protoss tampak putus asa, menciut, dan sepenuhnya diserap oleh pohon dunia. Di bawah kekuatan Fang Han yang luar biasa, meskipun Kaisar Protoss Wu Zetian kuat, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bahkan Fang Han tidak menggunakan kekuatan 8 Buddha, pedang guntur kekacauan besar dan banyak alat Tao. Itu adalah jiwa dan tubuh fisiknya sendiri, ditambah Huang Kuantu untuk memblokir kehampaan. Aku langsung mengubah seorang Kaisar Protoss menjadi buah umur panjang, sekarang kekuatanku telah mencapai level ini. Melihat pohon dunia, buah besar terkondensasi, Fang Han menghela nafas. Kekuatannya sendiri benar-benar mencapai ranah seperti itu. Dahulu, saat menghadapi Tuan Jin Dan, dia merasa bahwa pihak lain sangat kuat. Dan sekarang, dia dapat membunuh 100.000 inti emas dengan lambaian tangannya. Guntur berkedip, dan tubuh Kaisar Protoss Wu Zetian menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa pakaian, senjata ajaib yang disimpan di ruang domain dewa, dan obat-obatan. Yang bergemuruh adalah buah seukuran manusia. Buah ini, seperti manusia, seperti embrio, duduk di pohon dunia, dengan wajah jernih, terutama di badan, dengan banyak rune terjalin setiap saat. Rune mengandung nafas yang kuat. Setiap rune mewakili kekuatan magis. Itu adalah Kaisar Protoss Wu Zetian, kekuatan supernatural dari kultivasi yang keras. Begitu Fang Han bersentuhan dengan rune ini, dia sangat gembira. Karena di antara kekuatan supernatural tersebut, ada semua kekuatan supernatural yang ditampilkan oleh Wu Zetian barusan melalui teknik segel besar 3000 Dao dan teknik langit hebat. Setelah menelan buah umur panjang, biksu itu juga bisa mendapatkan semua kekuatan magis penebusan dosa Kaisar Protoss. Sayangnya, Kaisar Ilahi Wu Zetian ini hanya berisi 2 jenis dari 3000 jalan, yang jauh lebih buruk daripada Kaisar Dewa Kebencian.
Kekuatan supernatural lainnya biasa-biasa saja, kekuatan nyata bawaan, Liu He Qingtian Dao, meskipun itu adalah kekuatan supernatural tertinggi, tapi itu jauh lebih buruk daripada 3000 jalan. Di dalam tubuh Kaisar Protoss Wu Zetian, ada total 35 jenis kekuatan gaib, meski tidak banyak, masing-masing adalah kekuatan gaib berbeda dengan kekuatan gaib yang agung. Huh, aku tidak percaya, jika buah umur panjang ini ditelan, aku tetap tidak bisa mencapai tubuh abadi. Kata Fang Han menghadapi buah umur panjang ini, Fang Han menelannya di bawah mata ketiga murid kuil yang murni. Buah umur panjang setinggi satu orang, tetapi Fang Han membuka mulutnya untuk menarik napas, tetapi menelan buah itu bulat-bulat, menelannya langsung, pemandangan itu benar-benar mengerikan. Fang Han membuka mulutnya dan menghirup, dan setelah menelannya, dia memuntahkan 33 rune penuh, terbang di langit, dan akhirnya memasuki 8 kuil Buddha. Ini adalah 33 jenis kekuatan gaib tertinggi yang terkandung dalam buah umur panjang. Fang Han tidak akan memasukkannya ke dunia kelahirannya, tetapi mengumpulkannya ke 8 patung Buddha, dan berencana untuk menggunakannya saat memurnikan kekuatan gaib di masa depan, atau memberi orang hadiah. Namun, masing-masing kekuatan supernatural ini dilatih oleh Kaisar Protoss Wu Zetian, dan mengandung kekuatan agung, yang tidak dapat dimiliki oleh Master Jin dan biasa. Bahkan seseorang dengan 10 kekuatan supernatural harus berhati-hati, jika tidak maka akan langsung menyebabkan ledakan dunia kelahiran. Fang Han hanya menampung 3000 jalan, seni segel besar dan seni langit hebat. Ternyata dia memiliki 94 jenis kekuatan magis, dan kemudian dia mempraktikkan teknik jiwa darah besar, teknik petir kekacauan besar, dan teknik penghancuran hebat. Ada total 97 jenis kekuatan magis. Sekarang, dia langsung memupuk Kaisar Ilahi Wu Zetian. Seni segel besar dan seni langit besar miliknya semuanya dimiliki olehnya. Ada total 99 kekuatan magis di dunia kelahirannya. 99 jenis kekuatan magis. Itu sama dengan Huang Quan yang agung dulu. Namun, Fang Han mengerti bahwa dia masih sangat berbeda dengan Kaisar Huang Quan. Sekarang aku memiliki teknik 5 elemen besar, teknik petir kekacauan besar, teknik pemotongan hebat, teknik purdu hebat, teknik segel hebat, teknik langit hebat, dan teknik keruntuhan hebat di 3000 jalan. Itu mantra bencana besar, mantra jiwa berdarah besar, dan mantra bintang besar, tunggu aku berlatih satu per satu, dapatkan Onmyoji Agung dari Yuhuamen, dan ganti semua 99 kekuatan magisku dengan 3000 jalan. Mana tidak tahu seberapa jauh itu akan dipromosikan. Kata Fang Han berpikir dalam hatinya, dan pada saat yang sama mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan kekuatan yang terkandung dalam buah umur panjang. Buah umur panjang ini adalah buah umur panjang yang sebenarnya. Itu jelas bukan bentuk yang belum sempurna. Semua esensi, darah, dan vitalitas seorang Kaisar Protoss diubah tanpa limbah. Semua ditelan dan diserap oleh Fang Han. Fang Han hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya, dunia kehidupan, dan unsur-unsur dunia membengkak, dan mananya meroket setiap inci. Kekuatan 1,3 miliar kuda yang berlari kencang melonjak. 1,4 miliar, 1,5 miliar, dan terus berlanjut tumbuh. Umurnya juga meroket. Awalnya selama 49.000 tahun, dia hanya menggunakan teknik fatalistik kecil dan mengkonsumsi banyak. Menggambar beberapa rune naga langit yang kuat di depan Hansi juga menghabiskan banyak. Namun, ini sekarang telah diganti satu per satu. 50.000 tahun, 60.000 tahun. Fang Han merasa umurnya telah meningkat menjadi 60.000 tahun, dan masih terus meningkat, secara langsung meningkatkan umurnya lebih dari 10.000 tahun. Masa hidup Protoss sama dengan masa hidup langit dan bumi. Meskipun Fang Han tidak akan mencapai titik di mana ia menjalani kehidupan yang sama dengan dunia, manfaatnya terlalu banyak. Bisakah kamu menembus tubuh abadi? Ini satu tindakan, kata Fang Han menggunakan kekuatan buah umur panjang dengan seluruh kekuatannya, bergegas ke dalam pikirannya.